السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه أما بعد ومرسى أسوجتي في رحمة الله سبحانه وتعالى الحمد لله Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Aswaja TV yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang mulia ini Al-Faqir ingin menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan pertanyaan yang sampai kepada meja redaksi. Alhamdulillah, pertanyaan ada dari Banjarmasin, ada. Ada juga dari Tegal, ada juga dari Aceh, ya. kemudian ada juga dari Sumenep Jawa Timur ya. Dari sekian-sekian pertanyaan ini Ada beberapa hal yang perlu kami jawab Di dalam kesempatan yang berharga ini Yang pertama Yang datangnya dari Bapak Ogino ya. Beliau mempertanyakan Apakah benar ada dasar yang kuat terkait dengan amaliyah zikir berjamaah ramai-ramai yang di, sering dilakukan oleh warga nahdien atau yang dilakukan oleh orang-orang ahlus sunnah wal jamaah maka saudara-saudara sekalian hal ini tidak lepas daripada pertanyaan dasar ya daripada yang sering kita dengarkan Terkait dengan masalah perilaku ini, karena tidak ada di zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, jadi katakanlah yasinan malam Jumat, zikiran, tahlilan, kalimat-kalimat ini tidak muncul di zaman dulu, maka ini kemudian diarahkan dengan kalimat ini, bid'ah. Maka saudara-saudara sekalian. Maka kita harus mengetahui pertama kali terkait dengan apa definisi bid'ah itu. Beliau menyampaikan para jemaah sekalian di dalam kitab siara a'la min nubala. Beliau menyampaikan, Al-muhdasatu minal umuri darbani. Sesuatu yang baru yang tidak terjadi di zaman Rasulullah SAW yang dilakukan oleh umatnya setelahnya itu ada dua macam. Ma'u yukhalifu kitaban au sunnatan au asaron au ijma'an bidatu Jadi apa yang baru yang tidak terjadi di zaman Rasulullah kemudian terjadi setelah zaman beliau kita lihat apabila amaliannya isinya itu menyalahi kitab Al-Quran, menyalahi ajaran Rasulullah, menyalahi ajaran sahabat, menyalahi ijma atau kesepakatan para ulama, maka dikatakan ini perilaku ini namanya bid'ah dolalah. Jadi bid'ah yang sesat. Sebaliknya wa ma'udhisa minal khair La khilafa fihi Apabila amal perbuatan yang hari-hari ini kita lihat memang tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW tapi isinya tidak menyalahi kitab Al-Qur'an, tidak menyalahi al-hadis ajaran Rasulullah SAW tidak menyalahi ajaran para sahabat tidak menyalahi ajaran para ulama maka ini tidak disebut bid'ah dolalah tapi disebut bid'ah hasanah qadaqala Umar fi qiyami Ramadan dan ini jelas Sayyidina Umar mengakui nikmatil atau hadih katanya Sayyidina Umar ketika Sayyidina Umar Mengumpulkan orang untuk melaksanakan sholat terawih bareng-bareng bersama-sama Yang tidak ada di zaman Rasulullah Tidak ada Mirtul Sayyidina Umar mengadakan perilaku itu Kemudian Sayyidina Umar mengatakan Sebaik-baiknya bid'ah ya ini Diakui Sayyidina Umar Ini bid'ah tapi masih baik Karena isinya apa? Isinya adalah kebaikan Lain Terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh sebagian pemirsa Aswaja TV bagaimana hukumnya zikir berjamaah maka saudara-saudara sekalian disampaikan dalam kesempatan ini zikir berjamaah jelas adalah perbuatan yang baik mau zikir dengan sholawat mau zikir dengan tasbih mau zikir dengan tahlil atau kalimat-kalimat taibah yang lain maka semua itu adalah perilaku yang baik yang perlu kita pertahankan. Malah kalau bisa kita sebarkan kemana-mana. Dan untuk lebih jelasnya para jemaah sekalian, mari kita ikuti penjelasan dalil-dalilnya setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa Aswaja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil daripada Amalia majlis zikir yang sering kita lihat di mana-mana itu paling tidak bisa saya sampaikan sebuah hadis di dalam kitab Fathul Bari 212 disebutkan An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Katanya Nabi inna lillahi sayyarah minal malaika sayyaratan minal malaika yaklubuna disebutkan sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang selalu mengadakan perjalanan mencari majelis-majelis zikir zikir setelah sholat zikir baca tasbih zikir baca tahlil zikir dengan baca sholawat pokoknya zikir ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalimat-kalimat yang dibenarkan itu didatangi, dicari sama para malaikat. Apabila para malaikat itu mendatangi orang-orang yang sedang berzikir dan mengelilingi mereka, maka mereka mengutus pemimpin mereka ke langit menuju Allah yang Maha Agung. Di dalam hadis ini disebutkan, Fayaquluna Rabbana ataina ala ibadin min ibadika Alaka, wa kitabak, wa ala salam, wa wa katanya malaikat yang lapor kepada Allah ya Allah kami datang kepada hambamu yang begitu banyak berzikir menyebut namamu mengagungkan pemberianmu membaca Al-Quran membaca solawat kepada nabimu dan mereka berdoa untuk keselamatan di akhirat dan di dunia mereka. Para malaikat menyampaikan perilaku itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya para jemaah sekalian, fa yaqulu wa taala akhirnya Allah taala mengatakan washuhum bi rahmati washuhum bi naungi ya para malaikat, lindungi mereka para malaikat yang ahli zikir itu dengan rahmatku. Kalau lah umpamanya di tengah-tengah itu ada orang yang ahli zikir tapi suka maksiat, di sini dikatakan, Ya Rabbi inna fihim fulanan al khatta Di situ hadis di majlis zikir tapi juga suka maksiat, Suka berbuat dosa tapi juga rajin ke majlis zikir. Ya Allah, apa juga mau diampuni? Apa juga mau dirahmati oleh kami? Akhirnya saudara-saudara sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, Wasyuhum, wasyuhum rahmati, fahumul julasa la Naungi mereka juga dengan rahmatku oleh sebab berkah daripada majlis zikir yang mereka datangi. Saudara-saudara sekalian, di dalam hadis ini disebutkan Rawahul Bazar al Hafid. Di dalam kitabnya disebutkan hadis ini Sahih Aw Hasan Indal Hafid Ibnu Hajar. Para jemaah sekalian, menurut Ibnu Al Hafid Ibnu Hajar hadis ini Sahih dan hadis ini Hasan. Inilah dasar amaliyah kita. Betapa banyak hadis-hadis yang mendukung terhadap hadis ini yakni amal ya zikir berjamaah apakah lantas boleh kita menyusun zikir-zikir itu di kalangan kita terbiasa ada rotibul hadat ada rotibul atos ada juga dalailul khairat ada juga zikir tahlil ada istiwasa dan lain sebagainya ada manakib yang dibaca oleh Kaum muslimin wal muslimat yang mayoritas ada di Indonesia ini, kalau kita bertanya padahal susunan itu tidak ada di zaman Rasulullah kembali kepada kaidah tadi, memang tidak ada di zaman Rasulullah, memang tidak ada. Tapi kita tidak langsung bisa kita vonis, oh kalau tidak di, di, di zaman Rasulullah tidak ada, berarti itu bid'ah, berarti itu dolalah, itu berarti sesat, tidak bisa. Lihat kontennya. Lihat isinya. Coba Anda bisa simak atau bisa buka di dalam fatwa Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu' Fatawa beliau nomor 520 disebutkan wa amma muhafazatul insan ala auradin lahu minas salati awil qira'ah dzikri du'a Tarawiyyin layl wa zulfaminal lail wa wa ridzalika fa hadha sunnat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam was salihin min ibadillah qadiman wa hadisan kata beliau orang yang menjaga wiridnya zikirnya apakah itu berupa salat apakah itu berupa bacaan Quran atau zikir-zikir atau doa-doa yang lain di waktu pagi di waktu siang atau di waktu malam, waktu-waktu yang dia tentukan. Fahada sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan berat perilaku yang tidak baik, tapi justru dikatakan ini adalah perilaku yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, dari ini kita punya kesimpulan yang pertama bahwasanya Amaliyah-amaliyah yang baik silahkan kerjakan Di dalam Al-Quran dianjurkan Waf'alul khairah Kerjakan yang baik Kebaikan itu tidak hanya dalam bentuk sholat Tidak dalam-dalam bentuk ibadah mahboh Yang berhubungan dengan Allah secara langsung Tapi seluruh aspek kebaikan bisa kita lakukan Waf'alul khairah ini saudara-saudara sekalian, dan termasuk juga, alhamdulillah, kita punya tradisi silaturahim, kita punya tradisi berkumpul dan berzikir. Ini bagian daripada kemanfaatan yang luar biasa yang sudah dirasakan oleh mayoritas umat Islam di Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut, pemirsa. Aswaja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kami ingin menjawab pertanyaan dari Bapak Fiki yang pertanyaannya sudah sampai kepada meja redaksi. Beliau bertanya, apa yang membedakan yang paling mendasar antara Islam Ahlu Sunnah wal Jamaah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk berpegang teguh dengannya dengan kelompok-kelompok di luar ahlus sunnah wal jamaah Saudara-saudara sekalian Kita paham ahlus sunnah wal jamaah itu artinya pengikut as-sunnah Pengikut Rasulullah SAW Mengikuti para sahabat wal jamaah dan ikut kepada mayoritas Anda bisa lihat di dalam beberapa literatur ketika kita menyebutkan ahlus sunnah wal jamaah mengikuti sunnah pengikut al jamaah al jamaah itu mengikuti ijma ulama menjaga kebersamaan itu adalah ciri khas daripada ahlus sunnah wal jamaah kita lihat orang yang mengaku Islam tapi demennya mencaci maki para sahabat itu bukan ahlu sunnah wal jamaah. Kalau kita sebutkan Sayyidina Umar radhiyallahu an, semoga Allah meridhai beliau. Kita sebutkan Sayyidina, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kita sebutkan Sayyidina Uthman radhiyallahu an, semoga Allah meridhai mereka semua. La nufarriqu baina ashabi Rasulillah, kita tidak membedakan semua sahabat Rasulullah kita muliakan. Itulah ciri khas daripada ahlu sunnah wal jamaah. Selanjutnya kalimat al-jama' itu selalu mengikuti ijma' Selalu mengikuti mayoritas Karena Rasulullah mengatakan Alaikum hanya a'zam hendaknya ikut kepada kelompok mayoritas Rasulullah sudah menjamin La ummati alat dolalah Umatku tidak akan bersekongkol bersepakat dengan kesesatan ini jaminan, jaminan Rasulullah Muhammad SAW. Karena itu di akhir zaman umat Islam akan berpecah belah. Itu adalah prediksi Rasulullah. 73 yang akan berpecah belah menjadi 73 kelompok di dalam Islam. Rasulullah mengingatkan awas yang selamat hanya satu. Alaikum bil jamaah. Hendaknya kamu ikut al jamaah. Para jamaah, Pemirsa Aswaja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di dalam kitab Al Jamiul Kabir disebutkan terkait dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yajma'u ummati" atau "qala ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam 'ala dalalatin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan mengumpulkan umatku Tidak akan bersekongkol umatku itu semua Atas kesesatan Ini jaminan Rasulullah Sehingga mengapa kemudian di dalam hadis-hadis yang lain Rasulullah mengatakan Alaikum bil nyama'ah Ikut kepada jama'ah Wa yadullah ma'al jama'ah Pertolongan Allah akan selalu bersama dengan jamaah mayoritas. شَدَّى, شَدَّى Barang siapa mengucilkan diri dari jamaah Maka ia mengucilkan dirinya ke neraka Saudara-saudara sekalian Lebih spesifik lagi Di dalam kitab syarah Ihya Ulumuddin disebutkan Iza'u piluqa ahlus sunna wal jamaah Hum asya'iro wal dalam bidang akidah, ketika disebutkan pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka yang mengikuti faham tauhid, yakni rumusan yang telah disampaikan oleh Imam Maturidi dan Imam Ashari. Yang fahamnya sampai kepada mayoritas umat Islam di Indonesia, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Kiai Haji Hashim Ashari. Pendiri Nahdlatul Ulama. Katanya beliau, jauh sebelum berbagai macam aliran sampai ke Indonesia, pertama kali Islam datang ke Indonesia adalah pengikut Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Mengikuti dalam soal fikih, madhahibul arba'ah. Yakni madhab yang empat, saudara-saudara sekalian. Dalam bidang akhlak dan di bidang, di bidang tasawuf, mengikuti. Imam Ghazali dan Imam Junaid al bawdadi saudara-saudara sekalian, mengapa sampai dirumuskan kepada tiga pokok ini? Karena Rasulullah menyampaikan, Islam itu terdiri dari agama, ini terdiri dari tiga unsur: ada iman, ada Islam, ada ihsan. Jadi, soal keimanan yang kita yakin tentang rukun iman yang keenam itu dirumuskan dan dijabarkan oleh. Imam Matulidi dan Imam Ash'ari Dan di bidang Kefikih dan syariat Yang dirumuskan oleh Madhahibul Arba'ah Dan di bidang tasawuf ataupun akhlak Itu sudah dirumuskan oleh Imam Ghazali dan Imam Junid Al-Baghdadi Ini saudara-saudara sekalian Rumusan ini adalah Rumusan yang konkret sehingga memudahkan Umat Islam agar terjaga Selalu mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, selanjutnya mari kita ikuti setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa Aswaja TV yang dirahmati oleh Allah. Jadi pertanyaan Bapak Fiki tadi, apa yang membedakan antara Ahlu sunnah Wal Jamaah dan di luar sunnah Wal Jamaah? Maka bisa kita sebutkan seperti tadi yakni pengikut ahlus sunnah wal jamaah itu selalu mengedepankan kebersamaan. Ini saudara. Menjaga kekompakan. Tidak saling mengkafirkan satu dengan yang lain sesama ahlul kiblat. Ini. Mengapa ini perlu disampaikan? Ada sebuah kitab yang menjelaskan terkait dengan ahlu sunnah wal jamaah la yukafiru ba'duhun ba'dan ahlu sunnah wal jamaah tidak saling mengkafirkan satu dengan yang lain berbeda boleh terjadi tapi masalah furuk bukan masalah pokok atau usuluddin saudara anda bisa lihat di dalam kitab Al-Farqu Bainal firoq Al-Faslul Khamis Fi bayani sunnah An Fasal yang kelima Yang menerangkan tentang Allah menjaga kelompok ahlus sunnah Wal jamaah Dari kebiasaan mengkafirkan Satu dengan yang lain Jadi Mas Fiki yang bertanya Kira-kira kalau kelompok lain suka mengkafirkan dikit-dikit kafir, dikit-dikit musyrik, maka saya katakan hati-hati itu bukan kelompok ahlus sunnah wal jamaah. Apa? Ahlus sunnah la yukafiru Ahlu sunnah tidak mengkafirkan satu dengan yang lain. Kalau kelompok lain, jangan tanya. Kelompok di luar ahli sunnah wal jamaah atau siapapun kelompok itu, pasti katanya walaisa bainahum khilafun yujibu tabarri wa takfir fahum idzan ahlus sunnah ahlul ahlus sunnah wal jamaah al qaimuna bil haq wallahu ta'ala ya fadhul haqq wa ahlah fala yaqauna fi tanabudin wa tanaqud artinya kalau ajaran itu benar maka insyaallah terjaga dari saling mengkafirkan saling menyalahkan satu dengan yang lainnya ini saudara-saudara sekalian. Di dalam kitab ini disebutkan, ciri ahlu sunnah wal jamaah. Bagaimana dengan kelompok lain di luar ahli sunnah wal jamaah? Di dalam kitab Al-Farku Bain Al-Firak disebutkan, وَلَيْسَ فَرِيْكٌ مِنْ فِرَقِ الْمُخَالِفِينَ إِلَّا وَفِيهِمْ تَكْفِيرُ بَعْدِمْ لِبَعْدِمْ وَتَبَرِّي kal مِنْ بَعْدِمْ كَالْخَوَارِدْ wal وَالْقَدَرِيَةِ hatta jitama sabatun minhum fi majlisin wahidin faftaraku an takfir kalau kelompok di luar ahli sunnah wal jamaah maka punya tradisi mengkafirkan satu dengan yang lain tidak saling sapa satu dengan yang lain saling memukup, saling memutuskan hubungan mohon maaf anda bisa sebutkan satu persatu di luar kelompok, kelompok ahli sunnah pasti begitu kelakuannya. Karena itu akhlak kita tidak semacam itu, saudara-saudara sekalian. Kita punya konsep dalam soal furuk, layung karul muhtalafi, masalah khilaf yang nggak usah diingkari. Masing-masing punya pendapat. Satunya kuno, satunya tidak, nggak apa-apa. Yang, yang terpenting punya dasar dan dalil yang kuat. Ada satunya Mau kirim fatihah yang yang satunya enggak usah jangan berantem. Kita boleh berbeda pendapat, tidak usah saling mengkafirkan satu dengan yang lainnya. Jadi kalau ada orang yang mengkafirkan dikit-dikit mengkafirkan dikit-dikit mengkafirkan, maka itu sudah di luar koridor ahlus sunnah wal jamaah. Ini saudara-saudara sekalian, ini diterangkan di dalam kitab al farqu bainal firq. Dan selanjutnya para jemaah para pemirsa Aswaja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, pertanyaan yang mendasar tadi itulah yang membedakan antara pengikut Ahlul Haq yang dianjurkan oleh Rasulullah. Rasulullah sayang kepada kita di akhir zaman. Terjadi perbedaan, terjadi perpecahan, terjadi banyak aliran. Rasulullah mengingatkan, Alaikum bisunnati wa sunnatul al-mahdiin. Ikut sunnahku, ikut ajaran para sahabatku. Dan yang terpenting juga banyak kalimat-kalimat yang lain di dalam hadis mengatakan ikut al-jamaah, ikut mayoritas, insyaallah kita selamat. Pemirsa Aswaja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Selanjutnya ada pertanyaan yang datangnya dari Abah LC yang datangnya dari Aceh. Ya. Assalamualaikum Bapak Abah. Ya. Beliau menanyakan kepada kami bagaimana caranya membendung agar sekiranya agama Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini ini terhindar daripada fitnah, dijauhkan dari aliran-aliran sesat, aliran-aliran yang menyimpang sehingga perilaku daripada aliran menyimpang ini justru membawa fitnah kepada umat Islam bukan membawa kebaikan justru membawa fitnah kepada agama Islam bagaimana usaha dan ikhtiar kita Saudara-saudara sekalian yang saya hormati banyak hal yang harus kita lakukan namun peneguhan terhadap akidah sunnah Wal Jamaah ini menjadi begitu penting karena sejarah telah mencatat di dalam medan-medan perjuangan Baik di medan perjuangan peperangan Melawan orang-orang kafir Juga melawan orang-orang yang sesat Akidah dan ideologinya Itu yang berjuang adalah Para pemimpin Ahlus Sunnah Wal Jamaah Sejarah mencatat itu Karena ditaman kepada umat Islam Di seluruh dunia Agar kita berpegang teguh dengan ajaran ahlu sunnah wal jamaah. Yakni pada pokoknya dalam bidang tauhid ajaran Imam Abil Hasan wa Mansur yakni Imam Amil Hasan Al Ashari dan Abi Mansur Al Maturidi. Ini penting. Jangan sampai kita kemudian kerasukan sebuah paham seakan-akan Imam Ashari dan Imam Abi Mansur Al Maturidi ini membawa ajaran baru. Bukan. Bukan. Di dalam kitab ittihafus Sada Al-Muttaqin, Syarah Al-Muddin itu disebutkan, Wal yu'lam anna kullan minal imamaini Abil Hasan wa bin Mansur, radiyallahu anhumma wa jazahum anil Islam, lam yubdi'a min indhima ra'yan, walam yashtaqqa madhaban, innama huma muqarrarani li madhabis salaf munadilani amma kanat ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam ketahuilah bahwasanya apa yang diajarkan oleh dua imam di dalam masalah usuluddin yakni imam asy'ari dan imam maturidi bukan ajaran baru bukan madhab baru bukan konsep baru innama huma muqarrarani Fimadzahibis salaf amma kanat ala ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau hanya mengukuhkan menetapkan apa yang diajarkan oleh ulama-ulama terdahulu sebelum beliau. Juga mengukuhkan apa yang sudah diajarkan oleh Rasul oleh para sahabat yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bisa diuji. Beliau itu menguji pandangan-pandangannya. Wa nadhara kullun min huma bida' bidah wa dalalat hatta qata'u wa wallau um munhasimin di dalam kitab Ittihafus Sadatul Muttaqin semacam itu bahkan beliau mendiskusikan apa yang beliau ajarkan itu kalau memang salah tentu akan diketahui kesalahannya apa yang terjadi beliau itu diskusi dengan kelompok-kelompok lain yang berbeda dan ternyata disebutkan hatta in kota sampai mereka takluk dan mereka melirikan diri kenapa karena ajarannya salah Lihat tradisi semacam ini saudara-saudara sekalian sehingga kalau kita ditanyakan apa yang harus kita lakukan untuk membendung aliran-aliran yang menyimpang maka yang pertama mari akhlak kita perilaku kita sebagai terjemahan daripada ajaran ahlul haq yang ajaran ahlu sunnah wal jamaah ini merasuk ke dalam jiwa kita dan dibuktikan dengan amal-amal soleh, amal-amal nyata di tengah-tengah masyarakat. Itu. Kemudian yang kedua, anjuran kak saya, tolong jaga tradisi-tradisi keagamaan yang sudah berurat dan mengakar di tengah-tengah masyarakat. Ada tahlilan, ada solawatan, ada manakipan, Tolong dijaga itu. Justru disitulah kekuatan kita. Di situ ada unsur silaturahim, ada unsur zikir, ada unsur saling bertemu yang kemudian menghasilkan sebuah kesepakatan yang baik. Inilah saudara-saudara sekalian, media-media kita, media-media tradisional yang harus kita jaga. Dan itulah, di sanalah kekuatan Islam di Indonesia. Saudara-saudara sekalian, di tempat lain, di negara lain, barangkali kita menemukan berbagai macam peperangan, pertempuran, pembunuhan satu Islam dengan yang lainnya, dan kita mudah diadu. Maka, mari kita buktikan akhlak kita. Kalau kita mengatakan kita pengatur Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, buktikan perilaku kita baik, akhlak kita baik, baik hubungannya dengan Allah maupun hubungannya dengan masyarakat. Dan yang terakhir, jangan sampai kita berhenti bermunadharah. Kita selalu melakukan diskusi keagamaan, mempelajari Islam lebih dalam lagi. Tanya, fas'alu ahla dhikri? Tanya kepada para orang-orang alim, kepada para tokoh, para kiai. Diskusi soal ilmu, diskusi tentang kebenaran. Mana yang benar dari ajaran ini. Dan insya Allah saudara-saudara sekalian, Sebabnya kalau kita mengaji, insya Allah kita akan terjaga dari kesesatan. Barangkali inilah adalah kiat-kiat untuk membendung berbagai macam aliran yang meliputi, yang terus mengguyur ke negeri kita Indonesia yang tercinta ini khususnya. Mudah-mudahan umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW terjaga dan terlindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita menghadap kepada Allah akan membawa ajaran yang hak, ajaran yang benar, ajaran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW Inilah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan selanjutnya kami tunggu pertanyaan-pertanyaan berikut dari para jemaah pemirsa Aswaja TV. Hadanallahu wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.